Terjadinya antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Tarakan dikeluhkan oleh sejumlah warga melalui media sosial. Salah satu akun Facebook dengan nama Nicole Ricky menyatakan ada salah satu oknum pegawai SPBU yang berlaku tidak adil pada masyarakat. Dalam postingannya di media akun Facebook pada Kamis lalu, pemilik akun menceritakan kejadian yang dialaminya saat akan mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Tarakan. Selain menyisakan antrian yang begitu panjang, pemilik akun bernama Nicola Vicky melihat pengendaraan yang berada di depannya mengendarai sepeda motor Thunder bebas mengisi BBM jenis premium hingga Rp150.000. Ketika saat gilirannya, pemilik akun dibatasi hanya boleh membeli BBM hanya sebesar Rp50.000, padahal jenis BBM-nya sama. Melihat tulisan di akun milik Nicola Vicky, ratusan komentar warga lainnya membanjiri postingan Nico ini, bahkan salah satu warga berkomentar untuk mengusulkan dibentuk Satgas agar tidak adanya lagi kecurangan dalam pengantrian. Menanggapi hal ini, Kapolres Tarakan Yudhistira Widyawan menyatakan, sebenarnya antrian panjang hanya terjadi di pengisian BBM jenis premium, sedangkan seluruh APMS di Tarakan sudah dipenuhi dengan antrian para nelayan yang membawa geleng. Sehingga seluruh kendaraan roda 2 dan roda 4 memilih untuk mengantri di kedua SPBU yang ada, yakni Gunung Ningkas dan Mewarman. Yang merasa tidak miskin, yang merasa mampu, dia bisa bersama kita lain. Ya. Jangan semuanya ngantri di premium, itu nggak akan cukup. Ya. Karena yang di APMS, APMS itu ya, mobil kendaraan malas untuk mengantri karena di situ yang aku sudah berpikir jadi gel. Jadi semua kendaraan lari ke situ. Jangan di sini di situ hanya jual. Semuanya SPBU 2, semuanya ngantri ke premium, maka juga dia akan menjadi antrian. Itu yang mampu kalau pertama kita lain. Yudhistira menambahkan, soal pembatasan pembelian BBM jenis premium, sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur. Meski pembatasan pembelian premium bisa menjadi salah satu solusi mengatasi antrian panjang di SPBU, namun jika ternyata ada perbedaan jumlah pengisian premium untuk kendaraan tertentu, itu merupakan otoritas dari SPBU. Terkait adanya keluhan masyarakat mengenai petugas SPBU yang tidak adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di SPBU, saat ini belum ada laporan resmi yang disampaikan oleh masyarakat ke Polres Tarakan. Rico Jefferson, TVKU.